Duduk menyendiri saat makan, bekal yang disantap petugas SPBU ini bikin warganet nangis. Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi seorang petugas SPBU sedang menyantap menu makan sederhananya hingga membuat warganet tersentuh. Dalam video yang diunggah oleh sebuah akun TikTok dan ramai diunggah oleh akun Instagram lain, tampak petugas SPBU duduk menyendiri di dalam sebuah ruangan. Ia tampak masih mengenakan seragam dan duduk di lantai sambil menyantap sebungkus nasi. Keharuan saat menyaksikan petugas SPBU menyantap makanannya dirasakan oleh para warganet. Terlebih karena petugas itu hanya makan nasi putih saja. Petugas SPBU itu tampak mengusap peluhnya sebelum menyantap nasi tanpa lauk tersebut. Duduk sendiri di ruangan, sang petugas memasukkan suap demi suap nasi ke dalam mulutnya. Dengan kepala yang terus menunduk, ia pun sedikit demi sedikit menghabiskan sebungkus nasi putih tanpa lauk yang ada di hadapannya itu. Melihat video tersebut, para warganet lantas menuliskan beragam komentarnya. Sebagian besar dari mereka mengaku merasa terharu dengan apa yang disantap oleh petugas SPBU tersebut. Mereka lantas mendoakan agar petugas SPBU itu selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkecukupan.